Sleepy darling, will you wake up? Fly away from your dreams. Come to my reality. Hai teman-teman. Siang ini gue udah janji sama teman gue buat ngerjain tugas kelompok. Berhubung sekarang jam makan siang, jadi kita milihnya buat kerja kelompok di tempat makan. Sekarang kita udah ada di Protein Cafe. Seru banget kan pasti. Ada telepon nih, bentar ya. Halo? Iya? Oh ya udah deh kalau gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Oke. Ya. Temen gue ada janji lagi nih sama temen, sama dosennya buat bimbingan. Jadi gue harus makan sendiri deh. Tapi gue nggak mau makan sendiri. Lo semua harus temenin gue buat makan di sini sekarang. Oke? Yuk kita makan ke kafe Protein. Teman-teman, gue mau lihat menunya dulu nih. Wah, di sini menunya ada banyak banget ya. Mana kayaknya enak-enak lagi. Duh, gue jadi bingung pilih yang mana. Kelihatan enak semua. Jadi lapar. Ada spaghetti, fo yung hai, gurame asam manis, kakap saus Thailand, nasi goreng teri Medan, sama capcay. Duh, enak semua, jadi bingung mau pilih yang mana. Aha, kakap saus Thailand kayaknya enak nih. Kakap saus Thailand aja deh. Mas, saya mau pesan nasi putih sama kakap saus Thailandnya satu ya. Sama minumnya, jus jambu deh, satu. Itu aja. Menunya satu? Iya. Mas, jangan pakai lama ya. Nah, teman-teman, sambil nungguin makanannya, mendingan kita jalan-jalan aja yuk. Soalnya di sini suasananya emang enak banget sih. Ada danau-danau gitu, gimana? We take a chance from time to time. Wah, suasananya bagus banget ya di sini. Kalau nunggu juga nggak bakal berasa deh kayaknya. Tuh kan makanannya udah datang. Yuk kita balik ke meja. Broken every promise that we made. Nah, teman-teman, makanannya udah datang nih. Kayaknya enak banget. Ini nih yang namanya kakap saus Thailand. Enak banget deh pasti. Sama jus jambunya. Wah, harum saus Thailandnya enak banget ya teman-teman. Sekarang kita icip aja yuk. Perpaduan rasa bawang putih, bawang bombay, sama jeruk lemonnya tuh pas banget. Terus rasa asem, manis, pedes, sama asinnya juga perfecto. Nah, teman-teman, sekarang kita cobain yuk daging kakapnya. Jadi, daging kakapnya ini tuh kayaknya udah di file gitu. Tau gak sih tujuannya di file itu biar apa? Jadi, supaya bumbunya tuh lebih meresap ke dalam dagingnya. Terus duri-durinya juga kepisah gitu. Sumpah pemirsa, ini tuh enak banget, nggak bohong. Kita makan dulu pakai nasinya ya. Parah, ini enak banget. Jadi daging
kakapnya itu tuh kayak dimasaknya tuh udah super gurih, super empuk, tapi pas banget pokoknya rasanya. Teman-teman, gue makan dulu ya. Kakap saus Thailand ini bener-bener enak banget. Banget. Lihat kelezatan di tiap suapannya. Enak banget. Delicioso. Nah, teman-teman, sekarang gue udah kenyang banget nih. Makanannya juga udah diberesin, mejanya udah dirapiin, makanan udah diangkat. Berarti sekarang saatnya gue buat ngasih penilaian buat Protein Cafe. Buat Protein Cafe, gue kasih nilai sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 sendok. 4 sendok? Wow, keren ya. Dari 5 sendok, dia dapat 4 sendok tuh keren banget. Kenapa gue kasih 4 sendok? Karena emang tempat makan di sini tuh recommended banget, makanannya enak, suasananya seru, jadi emang cocok lah buat kalian-kalian yang mau ngerjain tugas di sini. Nah, temen gue udah mulai nih, mereka katanya udah kelar dan mau jalan ke sini. Mereka lapar, berarti gue mesti mesenin makanan buat mereka nih. Nah, sekarang gue mau ngasih tips nih buat kalian yang mau makan di sini. Yang pertama, tempat ini tuh cocok banget buat kalian yang mau makan sambil ngerjain tugas. Kenapa? Karena tempatnya tuh nyaman banget. Terus juga suasananya tuh ada danau UI-nya gitu kan, jadi seru banget deh pokoknya. Nah, tips yang kedua, Protein Cafe ini juga nyediain makanan yang bisa di-sharing gitu. Jadi, pesan satu menu, terus bisa kalian bagi-bagi deh ke teman-teman. Kayak menu-menu yang satu ini nih. Teman-teman, gimana? Kelihatan enak nggak sih makanannya? Emang enak beneran sih. Teman gue di mana ya? Kok belum datang juga? Teman gue udah nelpon nih. Ntar ya. Halo? Oh, lo di depan PSJ. Ya udah, lo masuk aja ke dalam PSJ. Terus lo belok kiri. Iya, ada tangga kan tuh. Nah, lo turunin itu tangga. Gue lihat lo nih. Bentar. Teman-teman, temen gue udah datang nih. Makasih ya udah nemenin gue. Oh iya, jangan lupa saksiin menu-menu UNI Eat berikutnya. Dadah! Yaudah, masuk. Iya, gue liat lo kok. Iya, yaudah. Cerita. Oke. Okay.